Oke, selamat siang sahabat pencinta sejarah. Jadi kita ini di industri Gilian ini baru ada ini mungkin sekitar berapa tahun ya Om Jine ya? 5 tahun. 5 tahun ke belakang ya. 5 tahun ke belakang baru ada. Jadi baru ini. Ini batas ya, batas luar. Kalau tadinya yang industri yang kawasan industri ini daerahnya ya perbukitan seperti ini. Perbukitan seperti ini lokasinya di mana? Itu di daerah pertemuan sungai dekat ya, di dekat pertemuan daerah sungai Cibeet dengan sungai Cipamingkis. Nah itu di daerah Grinen inilah titik bertemunya. Jadi daerahnya cukup hilly, banyak perbukitan. Dan ini kita sudah mulai di luar. Kalau desa-desa ini sih dari dulu sudah ada, perkampungan ini dari dulu sudah ada. Tapi yang ada industri yang tadi kita ambil footage-nya itu boleh dibilang ya nggak ada apa-apa ya, hanya perbukitan kayak savana gitu aja. Nah terus kalau kita mau berimajinasi ya, daerah ini waktu Taruman Negara dulu sudah ada apa enggak gitu ya, bukan sudah ada ya, maksudnya sudah berperadaban atau tidak gitu. Kalau secara peninggalan memang itu kita sudah di kurun waktu yang cukup lama sekali ya, artinya pasti sudah tertumpuk peradaban dengan era sejarah yang berbeda. Tapi kalau dari sisi yang pernah kita bahas dulu, jalur-jalur tol air, mestinya daerah sini juga daerah penting karena itu tadi kita ada di pertemuan tol Cibeet dengan tol air Cipamingkis gitu. Untuk Cipamingkis kan waktu itu dengan Om Juni udah jalan-jalan sampai ke mana Om itu waktu itu? Pasirawi ya. Pasirawi. Situ batu yang ada telapak kakinya Raja Tarumanegara ya waktu itu. Nah itu ujung atau muara Sungai Cipamingkis itu bermuara di Sungai Cibeet. Di Sungai Cibeet yang di daerah kita sekarang ini. Dan dari muara pertemuan dua titik sungai besar itu nanti juga bertemu lagi di daerah Karawang itu, saya lupa namanya. Pura, betul. Di daerah Tanjung Pura itulah dua jalur air besar itu bertemu sehingga membentuk peradaban itu kemudian berkembang menjadi kota Karawang. Itulah dari titik dua titik pertemuan sungai itu. Tapi kalau dari titik pertemuan sungai Cibeet dengan Cipamingkis yang kita temui sih hanya desa-desa, karena memang yang tadi saya bilang itu kan peradabannya sudah berubah shifting ya, dari tadinya menghadap ke sungai sekarang sudah menghadap atau berkerumun di jalan-jalan raya gitu, jalan raya Pakala dan lain-lainnya. Oh enggak ada sih, jadi kita tuh nggak offroad ya, cuma pengen ya istilah sih ngopi-ngopi sore aja gitu, tapi di bukit atas gitu. Tapi ya ngisi lagi berarti truknya juga meliber kok. Itu gua yang tadi itu gua Dayeh itu. Oh. Nanti pas pulangnya kita deket sama gua Dayeh itu. Nah, ini mau mampir dulu apa nanti? Penambangan. Oh ini nih buat ambil ini putih. Ban-bannya banyak. Kanan ini apa Om? Itu Om, tambang kapur Om. Nah itu kan ban, bekas bannya itu buat bahan bakar dia ngebakarnya Om. Makanya pada hitam tadi asapnya itu. Kalau kita bikin masalah sama mereka, mobil kita diambil bannya. Om Yusuf pelan-pelan ya, ground clearance-nya ya.
Kalau nanti ada penduduk tanya deh, pasti ada gua deket sini. Itu kayak gua tuh. Iya. Kita ke spot satu dulu ya, ke Lembah Karachi dulu ya. Nanti sebelum masuk ke trek atau spot selanjutnya. Oh, banyak spotnya. Ada dua spot aja Om Yusuf. Kita coba nikmatin dulu aja yang di spot satu, yang lembah itu. Gitu. Pelan ya, pelan Om Yusuf, Om Fajar, Om Rakyan. Soalnya landasan harus pelan-pelan. Overland, dari sini ya, itu ada Gunung Batu juga di sana. Ya inilah sungainya gitu. Sobat pencinta sejarah, kita lanjutkan lagi obrolan trip kita kali ini. Kita trip di daerah Khas Pangkalan. Tadi kita berangkat dari daerah Cikarang atau daerah industri Greenland, ada di sebelah kanan saya. Jadi kita tadi perjalanan dari daerah sana, kemudian kita melewati Sungai Cibeet. Dari sini kita tidak, sayangnya tidak terlihat, tapi di bawah lembah dari sisi sebelah sana adalah Sungai Cibeet. Jadi secara administratif daerah sini adalah Kerawang, kemudian daerah di sebelah baratnya itu merupakan Kabupaten Bekasi. Kemudian jadi yang kita lihat di daerah sisi kiri saya ini ada satu lembah. Daerah Kerawang, kemudian kurang tahu tertangkap kamera atau tidak, ada pegunungan di sana, itu ada pegunungan Madang yang merupakan sisi tepi barat laut dari Waduk Jatiluhur. Artinya apa? Waduk Jatiluhur itu ada di Sungai Citarum, artinya di sana itu ada sungai besar. Kembali lagi kita ngomongin sejarah ya, jadi itu sungai besar Citarum. Kemudian di sini ada sungai besar dari Cibeet. Di sini merupakan sumber alam yang dimanfaatkan dari zaman dulu, yaitu batu kapur. Jejak sejarah apa lagi yang bisa kita gali dari daerah sini? Jadi kalau kita melihat dari peta Belanda ya, kita bisa sajikan satu peta Belanda yang dibuat sekitar 1900 awal, bahwa sebelum adanya Waduk Jatiluhur, di sana ada suatu titik perkampungan tradisional yang sudah ada, yang sekarang sudah terendam Jatiluhur. Kemudian dari perkampungan itu tersambung ke daerah Loji dan selanjutnya Pangkalan. Artinya apa? Daerah ini tetap tersambung ke daerah sana pada waktu itu. Tapi kalau karena pada saat ini sudah shifting itu artinya jalan-jalan utama itu ada di sebelah tol ya sekarang. Kemudian kalau sebelum tol ada pun sudah ada jalur Cikampek Bandung, itu sudah ada jalur lamanya, artinya jalur ini sudah tidak terpakai lagi gitu. Sehingga daerah antara Jatiluhur sekarang dengan Pangkalan ini yang kita kenal misalnya daerah Kutamana. Secara nama tentunya itu ada sedikit ini ya, penamaan-penamaan yang kita bisa duga itu sudah ada dari zaman dulu, ada Kutamana dan lain-lain yang berawalan Kuta gitu ya. Itu ada di daerah sini. Tapi sekarang daerah ini boleh dibilang sangat di belakang. Jalannya masih ada, perkampungannya masih ada, tetapi
secara penggunaan jalan sudah bukan jalan utama lagi. Jadi kalau kita naik mobil pun harus mobil-mobil yang harus bisa punya clearance tinggi, yang bisa sedikit off-road lah. Itu yang tergambar sekarang gitu. Jadi inilah daerah yang boleh dibilang ada magnitudenya ya. Artinya daerah kars, daerah penghasil batu gamping ini dimanfaatkan sudah dari zaman dulu, bisa untuk bahan bangunan atau bahan-bahan pendukung industri yang memerlukan bahan dari batu kapur ini. Inilah view dari Kars Pangkalan. Om, kalau di area ini kan ada peninggalan-peninggalan yang terkait dengan sejarah ya, mungkin dari nama-namanya Om Hanif. Oke, jadi saya sedikit merefresh dulu ya. Daerah ini kalau supaya apa sobat pencinta sejarah bisa membayangkan daerahnya. Jadi kalau saudara-saudara sekalian ada di daerah tol Jakarta Cikampek, ini sekitar San Diego lah ya. Sekitar San Diego itu ada di daerah sana. Kemudian kalau ke atas dari apa ke atas tuh ke arah pegunungan ya. Itu tuh kita bisa nemuin beberapa nama-nama yang boleh dibilang cukup kuno ya. Kalau di Kerawang sendiri itu ada disebut daerah Kota Pohaci. Kota Pohaci itu artinya tempatnya padi. Pohaci itu padi. Nah, itu ada masih sampai sekarang masih ada namanya Kota Pohaci. Kemudian daerah sini yang kita sebutkan tadi ada namanya Kota Maneh. Kemudian ada dua tempat lagi yang berawalan kuta, itu tepatnya di daerah bukit yang ada di sebelah sana. Boleh dibilang dari Citarum itu ada kira-kira ke arah perbukitan gitu ya. Bukit itu disebut dengan bukit ada Kuta Mariam, ada Kuta Kulambu. Kemudian nama kerajaan pada waktu itu yang diduga suatu kerajaan yang sudah ada zaman kuno itu adalah kerajaan Kuta Tandingan. Itu tempatnya di puncak-puncak bukit yang posisinya jauh. Jadi sekarang posisinya cukup dekat dengan Jatiluhur dan dekat dengan Sungai Citarum. Jadi gambaran pada waktu itu masih sinkron saya rasa ya dengan jalan akses yang pada waktu itu ada, yaitu sungai besar Sungai Citarum yang ada di sana. Jadi inilah daerahnya. Jadi Kuta Tandingan di puncak bukit itu, kemudian ada yang merupakan suatu beberapa puncak gunung runcing itu ya. Ada kayak beberapa gunung runcing itu adalah Gunung Madang di sisi tepi dari bendungan Jatiluhur. Jadi itulah posisinya daerah-daerah ini dilihat dari lapis sejarah atau situs sejarah yang masih bisa terekam. Oke, sobat pencinta sejarah, kalau kita melihat landscape sekarang ini bisa seperti yang dilihat, ini daerah yang cukup rural ya, artinya rural itu cukup frontier lah, nggak ada apa-apa di daerah, meskipun dekat dengan tol Jakarta Cikampek, tapi sebenarnya di sini mungkin suatu saat sobat pencinta juga akan melintasi, meskipun tidak dengan cara off-road sekarang ya. Kenapa? Karena di daerah sini akan terakses kereta cepat Jakarta-Bandung. Itu melalui daerah Cikarang hingga San Diego, kemudian akan tembus ke daerah belakang perbukitan itu. Itu melintasi sekitar daerah sini. Kemudian dari sisi infrastruktur yang jalan tol yang akan datang ya, itu tuh dari daerah San Diego sekarang, atau KIIC sebenarnya ya, KIIC. Ini ada daerah industri ini, kemudian akan tersambung daerah ke daerah sana hingga ke daerah sekitar Sentul itu, tol Jago atau apa itu akan tersambung di sana. Kemudian juga ada tol Japex 2 ya, Japex 2 itu jadi dari daerah yang tadi tol disebutkan ini akan tembus hingga ke Sadang daerah Purwakarta. Jadi info yang pernah kita dengar jalur-jalur mega infrastruktur itu akan melalui daerah ini.
apa dari tempat terlipat. Oke, sekarang kita lanjut nih ke teman kita satu lagi nih yang mau tahu kesannya jalan-jalan ke Bukit Karachi ya, Om ya. Gimana Om kesannya Om? Luar biasa, explore sini mantap pokoknya. Joss ya? Joss, semuanya treknya aman terkendali, tidak membuat mobil hancur dan keluarga bahagia. Jadi kita sini judulnya adalah menyenangkan anak dan istri. Iya, enggak jauh dari Jakarta ya. Jauh-jauh dari Jakarta sini tamas ya. Bisa dilihat tuh banyak sekali tuh kan. Luar biasa di sini. Paling enak ngopi Om sini Om ya. Sore-sore ya. Kita ngopi dulu. Oh, siap. Kopi kertas. Oke, terima kasih Om Deden. Siap. Oke, terakhir nih. Dari teman kita yang join jalan-jalan ke Kars Pangkalan ya, Bukit Karachi. Nah, kita pengen tahu kesan-kesannya dari Om Yusuf sama Om Fajar. Biasa, kalau Om Jun yang bawa pasti seru. Aman tapi ya. Aman. Emang tadi kalau yang di spot pertama tadi ada saya kurang teliti, jadi emang harusnya dilewatin tapi ya, tapi di dalam keluarga aman kan, nggak teriak-teriak ya, kan, aman ya, seru ya. Udah pada berdoa semua. Oke, dari Om Fajar gimana Om? Waduh, seru banget Om. Seru ya. Baru pertama kali juga kan kayak gini. Itu putaran kompor kepake juga soalnya. Oke. Okay, ya. Nyangkut lah tuh booster. Masih private gitulah, belum ada pengelola, belum ada apa-apa gitu. Iya betul. Jadi ini spot terakhirnya di sini, biasanya sampai sore sampai malam pada ngopi-ngopi di sini gitu. Baik, sobat pencinta sejarah, terima kasih telah mengikuti kita di trip kali ini, trip di Kars Pangkaran, kaitannya dengan perubahan landscape dan background lapis sejarah yang pernah ada di daerah ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Dan kita akan lanjutkan ke trip-trip dan obrolan-obrolan lainnya yang berbeda. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di konten yang lain. Terima kasih. Cuma mungkin masih agak tutup kabut ya Om Hanif ya.